Satu lagi tadi tuh. Udah, tapi itu kemarin berapa ya? 8 ya? Setinggal berapa? Tinggal 3 biji doang dalam. Enggak, udah penuh. Jadi kita pulang bareng. Untung ada kejantungan gua kasih. Tapi enggak tahu nih, kalau tiap hari makan mie aman enggak ya? Keriting rambut ente. Enggak apa-apa. Gimana, si Barjono katanya, "Eh, jangan makan mie terus. Kenapa? Gugur." Wah, kalau gugur ini apa? Ening Cipta. Kadang kita karena takut maka kejadian. Iya. Tapi kalau kita itu, kalau kita anggap itu adalah makanan buat. Saya bilangin, isi. Saya makan mie terus bukannya gugur, kenapa uban? Mau makan apa sih di sini? Saya kemarin udah eksperimen bikin nasi goreng. Malah gue. Rasanya entah di mana-mana. Gue enggak makan-makan mie, gue kumpulin 30 bener. Bikin cepuk juga. Pulang ke sini memang makanan lumayan. Lumanyun daripada Madang. Enggak serius. Iya, daripada kosong. Coba dibandingin sama SM5, ayo, parah mana? Parah sini. Ya parah sini lah. Di SM3, segitu-gitunya jelek-jeleknya kapal, masih ada buah. Iya. Masih ada. Tapi gua dikasih dia. Iya, dikasih cuma di sini doang di pribadi itu mah. Iya, itu malah cerita. Maksudnya di SM5 kapal-kapal seburuk-buruknya kayak udah mau diskrap begitu, ya kan? Dan sekarang di H5 masih ada kita makan watermelon di situ. Kalau Indonesia apa watermelon gua enggak tahu. Bahasa Indonesia apa watermelon? Itu. Oh, semangka. Kira selangkangan. Itu. Masih dapat kita buah apel sehari. Istilahnya afternoon bahasa Indonesia apa? Besok. Besok dapat, sekarang enggak. Susah nih ngeditnya nih, banyak-banyak yang disensor. Gitu. Gitu. Enggak nyangka kan babi ngomong ikan gitu. Orang udah ngomong pulang aja baru 3 bulan. Aslinya gue sedih kok. Dulu deh. Gak enak sebenarnya. Sial gue juga. Gak enaknya gini, kita baru naik, orang udah mau pulang. Tapi memang semua ada pertemuan dan perpisahan. Iya loh. Mana tak bisa ketemu lagi. Janganlah kalau bisa lah. Janganlah. Gue juga jangan sampai gue ketemu ente lagi deh. Bisa kalau itu bukan jabat tangan, tapi ya lambaikan tangan. Lu lagi sih. Iya. Soalnya kalau udah kayak gini kan antara mau ketemu lagi atau jumpa lagi ya. Sekarang gini gue tanya nih. Baik-baik, enggak usah munafik. Enggak usah nawarin lagi di kem yang dua. Enggak mau kalau terpaksa. Enggak mau kalau bukan terpaksa kalau masih ada si babi. Itu aja. Iya, sebetulnya sih itu bahas. Intinya itu. Dia 5 tahun di sini. Ya pokoknya dia ininya enggak mau lagi kok. Enggak mau kalau masih mau main ke sini kalau dia enggak ada. Ya sama sih, itu dalam hati ya bicara ya. Bukan dalam hati, sejujurnya. Ikan dalam hati. Ikhlasnya gue, ikhlas bukan dalam hati, dalam sama, hati di luar hati sama. Kalau siapa cipeninnya? Aduh. Jin Ho. Kim Jun Ho. No. Mikir-mikir. Sorry. Kan enggak ada hubungannya. Enggak ada mikirnya lagi gue langsung gue tolak. Dek mesin sama mesin. Iya, tapi tetap berhubungan. Hubungan intim. Kayak mesin. Enggak tapi kalau ternyata mau, enggak mau. Kalau dia masih ada di walaupun abri, dia enggak mau. Tapi kalau dipromot jadi masih melim satu? Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau asli. Demi Allah. Kalau si Jino, ini enggak mau. Insya Allah ya. Insya Allah gue. Saksinya siapa ini? Saksinya itu. Ini ada kawannya. Tau-tau ketemu lagi. Boleh dekin. Ada videonya loh. Ada sate ini. Penonton gue lihat siapa si penjina udah bersaksi loh. Saya udah bersaksi, saya suruh bilang demi Allah kalau dia masih ada sama, di situ ya. Apalagi gue kelas 2 bro, gak mau gengsi lah. Nah kalau mamanya walaupun dimanapun kapal ini bisa, dia, walaupun kapal ini lah. Gue tanya dulu siapa si penjina kalau ini kalau mamanya dia di prom naik lagi di sini. Oke, gak apa-apa. Gue bilang dulu siapa aja. Kompol carry lah bagus. Ya, pokoknya dia di sini, ini dia udah kontrak seumur hidup. Dia turun cuma sebulan, balik lagi sebulan balik tapi lagi. Tapi dia ada rencana mau itu dan semenjak mesin mau jebol. Tuh. Dia mau berhenti dia katanya. Dia ini aja gitu. Dia udah malas-malasan ini. Kalau pemainnya dia enggak kan ada di sini, ya, masih mau. Kalau gas mungkin belum dapat. Kalau dia kan belum dapat kenang enggak enaknya. Kita berdua gitu loh udah ngerasain, Bas.
Makan, saya bilang saya. Makanya saya bilang yang bahas. Kadang. Jadi tahunya di musim panas. Kadang orang baik di awal, di akhir nggak bagus. Ya itu si Tommy apa aja. Apa benar kata bos itu apa? Keseimbangan. Si Tommy aja kalau udah anak kayak udah kayak sama istri, si Tommy tuh. Anak sama bapak. Bukan anak sama bapak, sama istri. Iya, dekat. Kalau anak sama bapak kan masih ada renggang. Kalau sama istri jangan kan berantem terus. Sama manusia itu aja intinya. Mau saya, dia beda agama, mau apa, selama agama, enggak bisa. Anak ya dekat rapat, saya kena tendang, Mas. Oh, juga tuh kamu Ambon. Dulu kan panggil Ambon. Ambon. Ya, si Tommy soalnya aja kayak gitu. Dunia pekerjaan sama persahabatan gak jauh beda. Kita ibaratnya menggenggam bara. Udah bara gitu, kalau digenggam erat kan panas. Udah gitu tapi dia istilahnya kan sama-sama anjing. Iya kan panas kalau digenggam erat. Tapi kalau diginin aja, enggak. Udah istilahnya kan dia sama-sama orang anjing. Di bulan panas itu. Makanya itu baranya itu udah mulai panas itu. Sama-sama orang anjing. Harusnya harusnya dia punya anak buah ini di cover lah, apalagi dia sama kayak dia ini kok. Saya bersyukurnya istrinya sekali gitu. Jarang ketemu sama dia, udah gitu aja. Beruntung. Beruntungnya selamat, di sana. Selamat. Jaga jam 12. Enggak ketemu. Harian enggak ada. Harian enggak ada. Ya harian pun juga saya tetap di bawah. Ya kayak gitu-gitu aja. Harian. Nunggu masih satu. Kalau masih satu nggak turun ya saya main game lah di bawah. Ketemu satu masalah langsung. Yang penting saya nggak nongkrong di atas atau apa gitu kalau siang. Kalau malam kan kapal engker nah, kan nggak apa-apa. Pastinya betul. Apa dalam hati lo ya jujur. Kayaknya mikir lagi lah kalau gua harus balik lagi ke sini. Malu kalau. Bukannya masalah gua mau balik di sini lagi. Ketemu sama dia gua nggak mau. Itu aja. Kalau dia enggak ada gitu. Kalau dia enggak ada masalah. Jadi yang intinya itu kan dapat dari mana informasinya atau dia apa enggak? Ada ya, apa enggak ya? Saya tahu kita dari kawan-kawan di sini. Ada kru di sini siapa ini kan dia udah enggak ada. Iya, innalillahi. Parah. Langsung. Mana tuh asap, bro? Mic-nya di bawah dulu. Asap bukan asap. Itu buka dong jendelanya. Kalau dari mana? Nah, ya kan kita harus ada dapat informasi lah kalau ketemu ini dari kawan gitu kan. Masa ini enggak. Tahu dari mana sih apa pasti kalau ya istilahnya udah pasti kan kita ada masih ada orang Indonesia lah di sini istilahnya kan. Ya rencana nanti ya, kalau udah direct ngapain aja nih kira-kira? Hah? Ginilah. Apaan itu? Kalau gua kan sekolah. Terus saya? Ya ginilah. Jadi istri pertama kedua di Jakarta semua. Enggak. Di kampung satunya. Oh. Enggak datang. Katanya akur. Hah? Ya kan satu bisa. Satu. Satu. Jangan ngomong istri yang enggak enak sama yang belum punya istri. Siapa? Enggak ada istri semua ya. Ya kan ini bisa diedit ini salahnya. Istri satu di Bogor, maksudnya gitu kan. Satu di Buton. Nah, saya kan di Jakarta. Gak kadang kan ilmu juga, kalau bisa akur hebat berarti. Kalau sekarang kan anak udah sekolah. Berapa bulan rencana di rumah? Eh, saya sampai Lebaran Haji. Lebaran Haji bulan apa? Bulan 7. Bulan 7. Tanggal 20-an. Berarti saya bulan 8. Ada nggak ada niat rencana pindah agen gitu? Hah? Rencana mau pindah agen saya. Gaya. Saya mau ke ini ke Daiho. Banyak deh bos. Dia ngasih cas berapa? Free, bos medical free. Saya. Hah? Ngomong sama orang prianya, pria itu aja, sebenarnya formalitas aja. Iya, kalau punya pengalaman biasanya enggak. Enggak. Ya palingan kalau lihat pengalaman udah 7 tahun, 5 tahun saya yang setahun aja tesnya cuma apa yang ada tulis? Ada rasa malu juga. Tes tulisnya bapaknya mikinin formalitas. Ada rasa malu, masa iya dari masing-masing satu kali segitu jadi masing-masing dua malah dapat cuma 25 kelas 2 lagi kan. Itu pertaruhan. Kalau misalnya bos naikin di Balkeri gajinya 2.500 masing-masing dua gimana? Aduh. Masing-masing tiga. Aduh, gajinya? 2.600 Balkeri. Nanti dulu. Orang namanya gak bersyukur. Bukan masalah gak bersyukur. Jadi langsung mesinis 2 3.200 sebagai. Enggak. 3.600. Gak masalah, yang penting gaji. 3.600 sebagai second engine. Yang penting gaji. Ya saya sih. Ya kalau gaji kepala kecil palingan. Iya.
Tapi sejauh ini saya lihat kurs dolarnya masih belum stabil dia. Saya belum tahu nih prospeknya. Belum masih. Saya lihat nih akhir bulan ini dia pakai kurs dolar berapa dia? Yang di mana? Yang di Horizon ini. Horizon. Ya, si Horizon situ sih hubungin gua terus. Kapan udah turun belum lo? Belum, Pak. Siapa namanya sih? Tapi dia karena perusahaan baru, jadi dia pengen jadi nge-promo dia. Ya? Akan apa kru kapal? Kurunya dia ada ya? Idul ada ya? Bulan apa itu? Jadi kita komplain pun diterima. Bulan 7 tanggal 20. Berarti di Jakarta ya? Kapan ada rencana? Iya, belum bulan 8 gua. Pas gua wisuda lah. Datang belum, ya. Belum bulan 8. Datang ya. Suruh mau dampingin nanti mesti jadi. Sedih banget tambah lagi sedih gua. Emboh. Tambah lagi kesedihan gua. Wih, Ces datang nih. Jakarta gua. Belum selesai, belum pupus kesedihan gua. Pulang bareng, suruh mau datang lagi. Ya apa, mana tahu. Belum persiapan nambah lagi ya? Nambah lagi. Ya. Tambah beban lagi gue. Ya, bojo mau nambah lagi. Iya. Gitu. Insya Allah sih saya habis lebarannya haji. Itu kan udah otomatis gue lebaran haji selesai. Terus ada, ya biasalah, gak mungkin langsung selesai, langsung mau turun. Sampai bulan-bulan 8 akhir kali. Bulan-bulan 8 lah air. Soalnya udah tangguh, saya udah turun. Apa turun sekarang bulan 5 bulan, 4 bulan. Tapi kalau turun bulan-bulan segini mah pas ini. Dapat lebaran di rumah. Iyalah. Saya lebaran. Mantap banget. Yaudah, turun aja mas. Nggak, sekalian saya kan. Apa? Tabungan belum ada, dipotong ongkos. Pulang-pulang bawa kolor doang. Syukur dikasih muka, bini kasih punggung. Ketemu kita gila gitu. Iya. Dua orang di sini ya, masih ini dua ya, gitu loh. Yang gak disukain sama KKN ya kemarin. Cuk, langsung dapat bagus gitu. Wah, cepat ngomong kan sama saya. Jadi dia nanya saya. Saya kira dinner tahu. Dikikut. Duh, kata malas aja dia. Duh. Apa sih? Pendek gitu. Maksudnya kamu yang malas kerja atau kamu enggak benar kerja apa? Mesin S2 haik. You kenapa saya pendek? Cebol. Dia ngomong pertama tinggi kan? Iya, tadi ngomong tinggi. Oh, turun. Dia tinggi. Mesin S2 tinggi. You ngebut pendek. Enggak dapat poin juga. Tapi masih di ujung tanduk, Bos. Jangan sampai. Ambil pelajaran dari cerita saya. Pokoknya sih, dimanapun berada, kita disanjung-sanjung. Gua yang cerita begitu mah, pakai kan ujung tanduk. Ya sama, ya makanya. Hanya sementara. Yang itu mah gua yang bilang itu. Kita itu kayak di ujung tanduk kalau kerja di Korea. Kalau kerja di Korea ini, intinya kerja di Korea ini nggak usah pintar-pintar banget. Yang penting manut, nunduk, gitu. Kerjain ngerti, apa yang udah. Kita ngerti, udah. Apa yang ngerti, bisa komunikasi, ngerti. Yes, no, oke. Okay. Are you ready, oke. Okay. Are you finish, oke. Okay. Saya pun buat waktu dulu sama dia secara mental. Mental saya belum dapatkan fisik. Kalau fisik kemarin nanti, sama waktu pas mesin manajin gak jalan. Ingat gak gimana itu? Kapal mau sandar 10 meter lagi. Di mana itu? Si kapten gue tuh si siapa? Di Yokohama. Begini. Enggak, kalau kaptennya memang bukan lu, udah bukan jantungan di si Ho, Mr. Ho itu. Oh, kapten saya kan dulu setiap begini dia, kapal udah mau di 10 meter loh. Masih mati, saya di anjungan. Pegang telegram. Sen, kep. Kep, dia bilang, ini gua, saya kamar mesin. Kenapa? Enggak, dia mah udah, makanya komputer apa ini jadi dia. Ini semua. Maksudnya lurus. Go. Ya udahlah. Enggak bakal airnya ketakut ya. Naik masuk. Towing kan? Takut kan masuk kan? Enggak. Kan enggak jalan itu. Clear juga kemarin tuh. Hah? Jadi juga. Enggak kurang sampai sandar. Jadi kok. Mati. Masih mati ya? Udah sandar, kita benerin. Ya berarti kalau belum selesai kalau kapal sandar berarti pakai takut. Enggak mungkin disandar sendiri kapal. Takut lah. Ih,
itu aja katakanlah manajer ya, yang katakanlah tanggung jawab saya, dia kebingungan karena salah kita, salah kita itu kurang. Tapi tetap ada rasa nyalahin itu ada. Kerja itu di sini itu. Saya ya kita kerjain kita punya kerjaan. Ya, tapi untungnya kalau saya di sini udah 4 bulan nih, 4 bulan. Jadi nunggu orang untuk training 3 bulan, saya ada 7 bulan. Udah dekat mau pulang. Iya enggak lama. Ya, saya jamin ya walaupun saya nanti dulu pasti bisa tahu. Ibaratnya oilernya. Keplakin aja kalau ini mas, termasuk oilernya kan saya basis. Saya mengerjain, mau sholat dulu lah. Jadi apa, jadi orang? Jadi ini, tai. Ngomongnya percuma tuh jenggot, buka jenggotnya. Ngomongnya kayak apalah. Ya, yang penting TIS Plus ini lancar lah ya kan. Iya lupa ada plus ya tadi. Aduh lupa gue. Iya. Yang penting dari tadi mau ngerokok cuma enggak enak aja. Tadi boleh dibilangin lagi enak ngerokok-ngerokok mulu. Enggak modal gitu. Bilang aja enggak modal gitu. Sambet. Apa lagi? Sama. Yang penting ini nih TIS Plus. Iya tadi kalau dia ngomong bagus harus ada TIS Plusnya. Iya lupa tadi kayaknya. Plus. Lupa. Apa ngeliatin? Enggak tahu dikit. Udah ngambil mie. Iya. Nggak ikhlas. Ambil. Beli apel juga. Maksa. Ya, beli apel kan udah tahun berapa? Udah habis lah apelnya. Kenapa? Sampai gara-gara apa salah nulis apa-apa. Itu ngitip. Goblok. Bukan, dianya nih. Saya nih. Dia nih. Gimana kayak tahu? Orang yang gak ngurus, mana saya tahu? Enggak. Saya kalau kagak, kalau nggak apa di sini tahu kalau itu dari September. Oh, apa kamu? Ya boleh nitip lah. Ah, kalau mau ngasih aja sih, nggak usah marah. Jangan sampai kalau dia ngasih barang ke saya, pasti kita saya. Ya, berarti yang ngasih katanya. Nggak mungkin. Kalau si itu ngasih makanan ke gua, dia marah gitu loh. Begitupun sebaliknya.